gunung di ketinggian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Pondok Gembalai. Berapa tiket harga tiketnya? 25. Hah? Oh iya. Itu gedung timur di sana. Mari Bu. Iya, ya Pak, panduannya. Di sini ini museum, Bali Museum namanya, museum tertua di Bali. Di sini ada yang kerajaan sudah ada. Ini kerajaan Denpasar. Dan Badung itu ada prank Belanda tahun 1906. Di sini ada beberapa gedung, gedung timur, gedung barat, Karangasem, Tabanan, dan Singaraja di sana. Lalu yang sana gedung timur itu yang tradisional karena ada peninggal raja-raja Inggris dan sebagainya. Total berapa meter? Ini total ada, semua ini tanahnya? Ini ada banyak, kira lebih mungkin 1000 meter. Oh ya. Pak, siapa namanya Pak? Pak Agung. Pak Agung ya. Dan monggo Pak. Ini ada patung Buddha. Itu orang Cina datang ke Bali pertama kali sebelum orang Eropa itu tahun 100-an orang China sudah datang ke sini sebelum orang Eropa. Dia bawa ini, bawa patung ini. Buddha ikut juga ada koleksi orang Cina di sini. Itu ada juga zaman dinasti Qing, dinasti Ming ada juga. Ini gedung Singaraja namanya, gaya, style. Singaraja ya. Itu yang Bali Barat, Tabanan. Ya, di sana ada juga koleksi keris-keris dari Bali. Oke. Di Bali kita khusus untuk alat-alat upacara, orang Hindu di Bali upacara perlengkapan. Uang tepeng. Ini dari Cina. Dari Cina ini? Ya, lama terus, 200 tahun dari sini, kota Bali juga di sana. Kalau yang asli, sulit yang dari sini. Iya. Ada pun nilainya mahal. Iya, betul. Ini ada ini itu taring babi, babi hutan. Ini dari tuku harimau. Ini fungsinya di Bali kadang-kadang untuk mengusir black magic ada umumnya pakai kalung. Ini Belanda mendapat dulu di sana sebelum Denpasar menyerang.
Oh iya. Ya dulu memang di Bali. Dari sejak zaman Bali kuno, yeah. Pelabuhan di Bali Utara, yeah. Buleleng sudah memiliki peranan, peranan yang sangat penting dalam kaitan perdagangan. Hmm. Terakhir di China. Ya. Abad ke-14 ya, sampai tahun 1990-an. Kita merebut dengan orang China, Belanda. Itu Belanda kan. Iya. Dari warangannya Taiwan, dari emas, dari perak, dari perunggu, yeah. Di kancing tapi emas lagi. Yeah. Ini dari perunggu ada untuk kancing. Yeah. Nah ini uang di sini. Nah, ini dinasti Ming ada di sini. Ming ya. Ada dari Korea, Vietnam juga. Yeah. Nah, ini foto kita ambil pada zaman dulu ya, zaman kerajaan. Orang-orang tidak pakai pakaian, hanya sarung saja tanpa penutup. Nah, sini barong memang barong landung. Itu barong kalau diambil dari agama simbol kebajikan. Ya. Sebagai ya, pelindung. Ya. Oke. Okay. Ini juga perkawinan. Perkawinan itu laki perempuan. Dari kuno, dari Cina. Dan ini juga. Ya. Yeah. Ini di sebelum untuk tarian kupu-kupu oleh kalau di Bali. Yeah. Ini buatnya rumit, lama buat. Logam itu ya? Nak uang kita dari Cina, ya, uang dari Cina. Ini juga uang yang lama. Yeah. Berat banget ya? Nah, ini. Ini Bali Timur. Ya. Tapi kalau hijau cocoknya kalau untuk museum. Iya iya, toilet ya. Silakan. Ini cocoknya untuk kalau hijau tuh untuk tempat sakral, pura-pura tuh begini tuh untuk rumah sudah bagus. Iya. Nah, oh gitu ya. Ada di sini. Jadi ini Bali Timur nih. Ya, Karangasem. Karangasem Pak belum. Belum. Gunung Agung sana. Oh iya belum. Pura besar sana. Nah, kalau di Bali kita bisa melihat kecak, karyan kecak. Iya. Cak 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 cak. Tapi sore di waktu. Iya. Ya, ini meja kursi biasa ya. Raja-raja. Ya, dulu pakai ini. Pakai ini ya. Bambu dengan ya, dikombinasi ukir kayu. Ukirannya tentang cerita Ramayana. Ramayana, Sang Rama. Waktu ini waktu di tangan terus diculik oleh Rahwana. Iya. Ini raja yang Ramayana nih. Ini Sinta, istrinya Rama. Ya, ini Sinta yang diculik sama Rahwana itu ya. Dibawa ke Alengkapura namanya. Kalau kerajaannya sama Ayodhya. Itu Ramayana. Itu bisa dilihat dari yang tarian kecak. Ya, dicurin. Pak, bisa ada di sini kita bisa melihat cili. Iya. Ya, cili. Ah, ini. Cili apa? Cili simbol kesuburan. Oh. Misalnya untuk sawah, untuk Dewi Sri, misalnya untuk pagi-pagi. Ah itu nenek zaman dulu, orang tua itu masih kuat usianya sampai 90 tahun, 100 tahun dia bisa membuat minum. Kili? Dia ya, bisa dia, karena dia kan punya lihat bagus, semua fisiknya, bahkan ini. Ini kili. Itu satu dan juga terakhir. Jadi kili ini lambang kesuburan? Kesuburan. Cara kita bisa kasih petani atau hiu ini bentuk kili ini ya, gambaran kili ini gambaran kesuburan ya. Iya, di kesuburan. Jadi kalau cara kita bisa pakai ya, cara ini juga cara ini lupa hiu. Ada sah ini ada tengah ini Pak, ini kan tak rumah zaman dulu ini bentuknya. Ini kili di atas genting ya. Itu kata rumah ya. Iya, tak rumah yang lama. Iya, rumah lama ya. Sekarang lain. Mahal loh tuh. Iya, mahal. Nah, ini juga. Ini karena sudah lama. Iya. Dulu pas itu di atas. Iya. Ida-ida. Ini namanya dari ini juga. Kili juga. Ini lebih juga. Ada rusak di makam usia juga. Iya. Ini juga. Ini juga.
Ini pertamanya bagus ya. Kiri, itu ya. Di depan pintu gerbang. Oh, taruh di gedung pintu gerbang ya. Itu fungsinya kalau di sini sebagai duara pala, dua pala penjaga, seperti penjaga pintu. Oh, penjaga pintu. Palang pintu. Ya, pintu untuk dunia inskalo yang tidak kelihatan oleh kasat mata sesuatu yang buruk itu. Kadang-kadang dikasih support pole yang itu. Hitam putih. Itu oh iya, hitam putih itu ya. Sus. Ini rumah adat bagus. Ini biasanya digunakan ini dari apa itu apa padi itu. Ya, jadi ini rumah adat Bali ya? Ya. Untuk upacara-upacara? Ya, upacara. Bukan untuk tinggal? Iya, bukan. Jadi nanti ini dibakar juga acara ini? Nah, ini memang kita punya di Bali. Itu Bali namanya, Bali. Bali itu nanti Bali, tempatnya aja ya? Ya, potong rumah. Ya, rumah lah. Uh-huh. Tapi kita sebut Bali untuk tempat acara-acara religius. Kawin, orang potong gigi sana juga, berarti sana orang meninggal juga taruh mayat sana, kita punya ya tempat itu kita buat khusus kesi rumah lah model, tapi balai kalau di Bali dan kamar-kamar khusus biasa itu ada balai dajo, kalau dajo khusus misalnya untuk Pak Ibu balai dajo, dengan pikiran itu khusus untuk balai dajo dan kemarin itu harus menurut pasta kesalahan sendiri dan tidak bisa sembarangan. Iya ya, banyak cuni dikembangkan. Ya dikembangkan, ya macam-macam bentuknya. Kalau perempuan ada laki ada juga nggak? Nggak, khusus untuk perempuan. Perempuan. Ya, karena dia ada semua kesuburan itu. Ya memang seram. Yang putih itu juga istrinya, dia punya 3 anak. Nah, ini namanya jeruk bir. Nah, juga istri itu jeruk bir. Nah, ini ada hubungan dengan dari Cina juga. Itu waktu kerajaan Jaya Bangus itu ada Cina mempersamakan istri kepada raja di Bali yang disebut dengan Wong Kang Chingwei. Itu Kang Chingwei disemakan pada raja kita. Terus sekarang karena istana kan di Pura Batur. Ya, itu untuk beliau. Misalnya di Bali, kalau saya punya ada pertunjukan mereka keluar. Artinya untuk melindungi masyarakat dari serangan wabah. Serangan keluar buat sesaji. Taman kecil. Taman permandian dulu. Dari waktu zaman kerajaan. Balai bengong ya? Iya, balai bengong. Untuk bengong-bengong itu ya? Iya, bengong. Untuk ngelamun? Iya, ngelamun. Iya, benar kok. Benar kok. Ya, saya berada di ketinggian di Balai Bengong. Mau bengong tapi malah ngesut-ngesut. Ini ada Kuri Agung namanya. Kuri Agung ya? Ya, Kuri. Kuri itu artinya pintu. Pintu. Pintu yang besar. Iya. Hanya raja, kalau dalam kerajaan raja kalau di pura-pura ya, bisa masuk. Kalau orang biasa
pintu bawah. Ini Balai Bengawan ini di depannya Tuputan Badung. Tuputan Badung. Ini alun-alun bro? Ya, alun-alun namanya Tuputan Badung. Tuputan itu berarti abis-abisan. Iya. Orang abis-abisan di sini, kalau orang Belanda. Makanya di sana ada patung di tengah-tengah. Monumen raja, istri dan anak di tengah. Ini ada Saka. Saka itu patung. Ya, makasih Pak Agung sudah mengantar kami. Iya, kali balik. Iya. Ya. Pak siapa? Pak Eri. Ibu Nani. Ibu Nani. Iya. Suksumo itu artinya terima kasih. Oh ya. Suksumo. Suksumo. Iya. Lalu ibu untuk menjawabnya mau wali. Mau wali. Iya. Wali artinya terima kasih wali. Singkat. Kalau panjangnya semua mewali, ini mewali. Kalau ibu di hotel ketemu orang hotel, tadinya disuguhkan kopi, ibu tadi swastiastu. Oh swastiastu. Swastiastu itu sama ketika baru ketemu. Jadi orang semuanya merasa dia itu ini mulai terhormat. Itu satu kata itu. Artinya dua. Semua swastiastu, semua. Kalau terima kasih ya, itu dah suksmo. Suksmo, bukan swastiastu. Swastiastu baru berjumpa. Baru. Oh. Itu orma. Kalau apa salam Om Swastiastu? Oh ya sama. Gitu. Sama om juga. Swastiastu ya, keselamatan swastiastu. Pakai Om. Kalau enggak pakai Om bisa juga swastiastu. Bisa Om juga swastiastu lebih bagus. Komplit. Salam itu kan ya. Kalau orang ya, salam. Orang ya, Muslim om. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Orang Kristen Shalom. Ya, Shalom. Ya, kalau ya, Hindu Om Swastiastu. Ya, itu bagus bisa juga. Om Swastiastu. Oke. Okay. Om itu dari kata tiga, AOM. Jawab dari bahasa Sunda. Jadi Om jadi Om. Gitu. Oke okay, Pak Agung. Okay. Ya, sama. Sampai jumpa ya. Wali, ya, sama. Ya, sehat. Selamat. Saya kalau bawa Om. Jadi ini bayar biasanya 200.000. Tapi kita tawar, kita kan turis lokal, jadi 150.000. Ya, memang dia katakan sudah 3 tahun ini tidak ada pemasukan, baru-baru ini saja museum dibuka untuk umum kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, salam sehat. Ya, terima kasih buat komen, buat like-nya, yang belum subscribe silakan. Ya, Tuhan yang membalas dan memberkati. Ya. Sampai jumpa saya di Museum Bali. Pasar. Harusnya banyak tempat, ya. Tapi kami persingkat karena masih melanjutkan perjalanan. Ya, ya. Bye bye.